dong. Gue sih orang itu ulang ulang. Sekarang kita lagi ada di Bob Food Studio. Siang ini kita bakal ngadain mural untuk Bebop by Mika Tabayong. Ngadepnya ke kamera. Mika Tabayong siapa ya? Penyanyi. Penyanyi. Ya, terus jadi ini kan sebenarnya Bebop yang lama. Tapi di endorse lagi sama Mika Tabayong. Jadi konsepnya kita bakal ngerjain muka-muka Mbak Mika Tabayong. Ada 5 berjejer dan semuanya itu konsepnya vektor. Ada beberapa dudul-dudul untuk background-nya juga. Kita Pak, PR kita ini sebagai tukang cat ya. Saya apa ya? Apa ya? Kita lagi kekurangan desainer, Pak. Asli. Iya. Mas. 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 Bikin warna ini bisa enggak, Mas? Nyampurnya kayaknya udah ahli banget. Ada takarannya nggak, Mas, nyampur warna? Kayak misalnya terigu berapa, bawang putih, bawang merah. Nah, ini tuh kita yang ikutin aja karena yang udah ada di desain. Terus pelajaran pengetahuan warna kita pas kuliah dulu. Pas kuliah dulu. Dulu ya? Iya. Yang lalu ya, Mas? Iya. Cuman setahun kuliah. Setahun langsung lulus gitu. Wah, gitu. Jadi ada rasionya, merahnya itu seberapa, kuningnya itu seberapa, hitamnya itu seberapa, Semuanya pakai perasaan, Mas. Tapi jangan banyak-banyak, ntar gak. Ah, udah. Ini gak penting. Kenapa Anda jualan bakso dengan borak? See you. Yeah. Bayar sedotan ya. Ya. Yeah. Gile. Jadi sama itu kan ya. Ya. Sekarang so kalau tuh so cukup lah dah. Jadi cuma itu sih aja sama. So yang sekarang ya, so cukup itu saja dah. Kamu ini, kamu buat itu cuma cari aja. Kalau tak cukup lah. Yang ini kita sudah semula lah, cukup boleh kalau lah, tapi saya ingin sampai akal lupa ya. Teman saya itu akan namanya Romi Ardi Kusuma. Kalau ketemu dia ya salam aja, ya si Aceh ya. Jangan tuh si Aceh ya. Jangan ini makan apa itu namanya. Coba. Itu apa yang diminum ya? Ini. Este. Este. Tapi saya mabuk. Motherfucker. Ini kita baru mulai mantap finishing. Ini udah mau selesai mural Bebop by Mika Tabayong. Tinggal 90% lagi. Bu Negara hadir. Suaranya kayak siapa ya?
kayak owner yang Bibop. Gue mah kayak ibu negara, gue mah kayak Ija. Iya. Iya. Allah. Mas. Apa? Kenapa sih kok harus buka kaos? Wah, di sini the hot is not public. Apa artinya? Panas secara umum. Mas, gimana ini? Kerja udah selesai? Belum eh, masih kurang. Belum. Banyak lah. Banyak lah. Iya. Ini ya hasilnya ya. Wow. Oke, abis ini kita kemana nih? Kita balik ke Brimob. Mako Brimob. Kelapa 2. Kendalanya tadi tuh, jadi ceritanya sebelum-sebelum ini tuh udah dikasih tahu ke ownernya bahwa tembok harus ditutup papan dan diblok putih. Cuma pas si bangsat ini datang nih tadi, ternyata belum dipasang sama sekali, padahal udah dikasih tahu berapa kali. Nah, akhirnya kita nyampe jam 11, terus nungguin masang-masang molor sampai jam 3 baru kita mulai. Sampai sekarang jam 4. Jam 4 tuh masih ya kira-kira masih 70% lah. Say goodbye dulu dong. Lewat. Goodbye. Sampai ketemu besok. See you next episode. Dadah.